Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan Detik Niaga. Ringgit dijangka diniagakan antara paras 4.54 dan 4.55 dengan kecenderungan meningkat minggu ini disebabkan para pelabur menunggu hasil mesyuarat jawatan kuasa pasaran terbuka RIZAP Persekutuan Amerika Syarikat. Mesyuarat itu dijangka mengumumkan kenaikan 25 mata asas dalam kadar dana persekutuan FFR. Ketua Ahli Ekonomi dan Kewangan Social Bank Muamalat Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, ia juga akan menentukan nilai dolar Amerika ketika kebimbangan terhadap prospek pertumbuhan global. RIZAP Persekutuan pula mungkin mahu menukar pendiriannya dengan menurunkan kadar faedah sebagai persediaan untuk mengurangkan pengurangan FFR yang mungkin akan berlaku tahun depan. Jika ia berlaku, ringgit boleh bergerak ke arah paras sokongan segera pada 4.549. Pagi tadi, ringgit diniagakan mendatar pada 4.567 berbanding dolar Amerika, sama seperti yang direkod Jumaat lalu. Bursa Malaysia dijangka terus berada dalam aliran positif dan semakin pulih. Ini susulan sentimen pelabur yang bertambah baik walaupun dalam keadaan berhati-hati menjelang keputusan dasar monetary global. Naib Presiden Penyelidikan Equity Rakuten Trade, Tong Pak Leng, menjangkakan keadaan pasaran kekal stabil dengan indeks utama masih pada trajektori meningkat minggu ini berlegar di atas paras 1,400. Bagaimanapun, terdapat kemungkinan aktiviti pengambilan untung muncul apabila pelabur mengambil sikap berhati-hati sementara menunggu hasil mesyuarat jawatan kuasa pasaran terbuka RIZAP Persekutuan Amerika Syarikat. Peluang trajektori yang dalam aliran meningkat juga akan lebih tinggi jika indeks utama menembusi paras rintangan 1,415. Pagi tadi, indeks utama Bursa Malaysia diniaga tinggi naik 0.13 mata kepada 1,413.65. Sementara itu, majoriti bursa utama Asia diniagakan dalam aliran positif pada sesi awal dagangan pagi ini. Sekian laporan Detik Niaga. Salam hormat dan Assalamualaikum.